memanggil orang-orang sekitar makam. Karena di sekitar makam itu ada rumah-rumah penduduk. Dipanggil, ayo kesini. Ini adalah ulama dari Jawa. Ini kiai ulama terkenal dari Jawa. Orang-orang datang menghampiri itu semua. Dan mereka saya perhatikan mukanya bingung. Mengapa? Saya tidak bingung. Karena kawan saya ini bilang, saya ini katanya terkenal, ternyata orang sana gak ada yang kenal saya. Katanya terkenal tapi gak dikenal. Ini pun namanya terkenal menurut yang kenal. Bagi yang belum kenal, tidak kenal. Nah, karena dibilang saya ini orang dari jauh, dari Jawa. Orang-orang yang berkumpul ini semuanya laki-laki usianya 60 ke atas. Jadi sudah kakek-kakek. Kalau sudah kakek-kakek kan sudah tidak kerja, tidak merantau, tidak kemana-mana. Anak dan cucunya yang membiayai. Begitu mereka berkumpul, mereka cerita pada saya. Cerita tentang karomah al-qalbus soleh. Gimana ceritanya? Kata mereka, Aceh dilanda musibah namanya tsunami. Sebelum tsunami terjadi gempa bumi kira-kira 15 menit. Setelah gempa bumi kemudian terjadi tsunami. Air laut ombaknya masuk ke darat. Begitu air laut itu masuk ke darat, air laut ini masuk ke rumah-rumah penduduk sekitar pantai. Akhirnya pada waktu itu makam Al-Qalbus Shaleh yang tidak dilindungi dengan pagar tak dimasuki air. Area makam ini tak dimasuki air. Orang-orang merasa heran. Karena orang sekitar makam ini khawatir terjadi tsunami susulan. Kira-kira sekitar 49 orang berkumpul di makam Al-Qalbus Shaleh. Takut ada tsunami susulan. Dan ternyata betul, 30 menit kemudian tsunami yang lebih besar, lebih dahsyat, air laut ombak tingginya kira-kira 30 meter datang. Begitu ombak ini menerjang, apa yang terjadi? Rumah-rumah penduduk sekitar pantai di Aceh rata dengan tanah. Sebagian kampung di sekitar pantai menjadi lautan. Umat Islam diperkirakan hampir 300 ribu meninggal dunia sebagai syahid. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di makam Al-Qalbus Shaleh? Subhanallah, 49 orang itu semuanya selamat. Mengapa selamat? Begitu air ombak tsunami itu mendekati makam, langsung berubah ke sini. Tidak mau menyerang makam. Nah, ini artinya apa? Makam Al-Qalbus Shaleh walaupun sudah wafat dijaga oleh Allah sebagai bukti kebenaran Islam. Dan orang-orang yang ada di situ oleh Allah dijaga, tidak meninggal dunia, gak kena gelombang tsunami. Nah, beliau ini Al-Qalbus Shaleh ini, beliau katanya di dalam ahli sejarah, di dalam sejarah, beliau ini mazhabnya Syafi'i, hafal Al-Qur'an, pakar dalam bidang tafsir. Kerajaannya memang berperan dalam mengirimkan para ulama dari ke Asia Tenggara. Dan ini kalau di dalamnya tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan barokah, berkah. Ini ada lima karakter. Dan orang-orang yang selamat itu sebagian besar sekarang masih hidup. Bisa siap ke sana ke makam Al-Qalbus Shaleh. Kalau ada kesempatan, ada uang, jangan cuma siap ke Wali Songo. Tapi kan